Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Yasrib itu nama kota sebelum dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di Yasrib itu mayoritas dihuni oleh suku Aus dan Khazraj. Ada juga pendatang Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Qaynuqa. Agak di pinggiran ada Bani Quraidah. Di luar kota Madinah ada Khaibar. Di dalam kota itu ada seorang tokoh Yahudi, seorang sayyid, mereka nyebut sebagai tuan, dan juga ulama Yahudi, pendeta Yahudi, namanya Husain bin Salam. Ketika mendengar ada diutus oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan akan hijrah ke Madinah, ke Yasrib, Husain bin Salam ini mempelajari kitab-kitab Taurat yang dia yakini dan dicocokkan ciri-ciri yang ada di dalam Taurat dengan ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Husain bin Salam ini mengatakan bahwa ini pasti. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah yang pertama, beliau langsung berusaha mendekati beliau, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian masuk Islam. Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengatakan, ini ada di dalam kitab Al-Jami' atau Sunan At-Tirmizi, atau juga ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Abdullah bin Salam mengatakan bahwa kalimat pertama yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Yathrib atau kota Madinah adalah, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billayli wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh seorang anak yang baru masuk Islam, namanya Husain bin Salam, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdullah bin Salam radhiyallahu an, telah menjadi seorang sahabat yang salah satu di antara sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Jadi itulah kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, afsus salam yang pertama. Wahai segenap manusia, tebarkan salam. Afsus salam, bagaimana menebarkan salam itu? Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kalau kita baca beberapa kitab, misalnya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini beliau masuk keluar pasar itu belum tentu jual beli. Beliau mau belanja, bukan. Beliau hanya ingin ketemu banyak orang. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan salam. Karena beliau mendengar bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain, yang terbaik antara mereka adalah yang pertama mengucapkan salam. Yang mengucapkan salam kepada orang yang lain. Bapak Ibu sekalian, mengucapkan salam ini ibadah. Bukan hanya dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya kalau kita baca kitab Subul Salam, ya Imam Ash-Sya'bani itu mengutip pendapatnya
Ibnu Abidah, beliau mengatakan begini, hukumnya mengucapkan salat itu sunnah, menjawabnya wajib. Ya, akan tapi kata Imam Nawawi, kalau rame-rame rombongan, hukum menjawabnya jadi fardu kifayah. Misalnya di grup WA pagi-pagi kan banyak, assalamualaikum, selamat pagi di grup WA. Anggota grup WA-nya 200. Apa hukumnya menjawab? Tidak usah semuanya jawab, salah satunya saja. Kata Imam Nawawi, meskipun waktu itu belum ada grup WA, jawab Imam Nawawi. Ini kan pagi-pagi, ini kan banyak kalau Bapak Ibu buka grup WhatsApp-nya. Nah, salam ini bukan hanya seruan, tapi juga ada tuntunannya, ada kaifiahnya. Kaifiah itu tata cara, bagaimana sholat juga ada kaifiah, tata cara. Nabi SAW mengatakan bahwa idza laqiya ar-rajula, apabila seseorang ya menjumpai akhahul muslim, saudara muslimnya, falyakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bunyinya. Jadi itu bunyinya. Ini kenapa kita ulang-ulang? Ini sekarang banyak sekali penyesatan